Ya, berdua. Ya, lagu viral lagi nih, Cidaha dibawakan sama Jimmy. Lagunya Mas Onci, Cidaha tuh lagunya Mas Onci. Kalau hari ini bahasanya viral, kita sih thank you banget. Ada penyanyi kita yang bawain lagunya dengan cara beliau. Saya kira itu juga menarik ya, gitu. Jadi ya, alhamdulillah sih. Maksudnya lagu itu udah lama kita nggak bawain. 2007. Udah 14 tahun lagu itu. Naik lagi. Keren, keren. Coba dong nyanyiin dikit, Reva, Kak. Saya dengan cara saya aja. Nah, biarlah itu jadi punya dia, gitu kan, dengan gaya dia, gitu. Jadi penyanyi masing-masing punya gaya sendiri. Tapi apa sih sendiri bermasalah nggak sih kalau misalnya lagu-lagunya mungkin dijadikan satu challenge atau nggak diubah-ubah adanya gitu? Senang-senang. Cuma tadi gua nanya, itu ada duitnya nggak? Nah, gimana tuh? Gimana? Ada royaltinya kan atau seperti? Enggak, maksudnya banyak orang kan bawain apa sih istilahnya di TikTok dan lain sebagainya itu kan? Ya. Kan sampai yang nonton banyak banget tuh. Ya, secara industri sih, mudah-mudahan sih ada. Ada hasilnya ya. Harapannya Mas begitu, Ocin. Cuman belum ngerti aku, paham-paham banget. Ya, tapi ya, mungkin ada impact-nya dari yang lain. Kan kalau kayak YouTube kan banyak yang semakin banyak views katanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya viral ini lagu terkenal lagi nih, makin terkenal lagi. Terus maksudmu tuh enggak terkenal lagi. Jadi menghilang lebih terkenal lagi. Iya. Nah, jadi sekarang waktu itu kan dia tampil di salah satu itu kan. Nah, harusnya ditemuin. Gitu loh. Jadi lihat versi aslinya sama versinya si Mbak kan? Jadi pengen ini nanti ketemu. Hah? Jadi maksudnya belum pernah ketemu saya. Fokus bermusik lagi. Apa? Fokus bermusik lagi. Fokus. Saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman dulu. Kalau memang ternyata belum rezekinya maju kembali ya kita bermusik kembali. Dan hari ini kan saya buktiin bahwa kita sekarang sedang persiapin juga untuk apa namanya Ungu yang baru. Kita sih berharap dua ya. Yang pertama pandemi ini segera selesai, gitu kan, terus industri hiburannya jalan kembali. Karena kasihan dampaknya, saya sih lebih kepada dampaknya. Sudah berapa persen untuk kembali lagi ke? Saya kan jabatan saya tinggal seminggu lagi. Tinggal seminggu lagi. Jadi apa namanya? Setelah itu pertanggal 18 sudah fokus sama Onci. Ada lagu-lagu baru? Habis itu namanya kita tunjuk untuk pemilihan kepala desa. Apa? Ini berdua aja nanti atau memang solo atau balik? Ungu dong. Ungu lah. Udah kangen lah sama Ungu saya. Lagu-lagu baru? Ada lagu ya? Baru semua, semuanya baru. Jadi kemungkinan besar religi dulu. Tapi religi ada di dalam album yang baru. Nah, religi dulu karena momentum, terus kedua baru kita single. Kasarnya gini loh, kita mau keluarin single langsung dua. Dan jadi teman-teman media juga punya punya tanggung jawab moral untuk menghidupkan kembali industri musik ini. Bukan untuk saya tapi untuk industri ini. Gitu. Packagingnya beda lagi atau gimana? Ya, gendernya nanti apa dibedain? Rambutnya atau saya? Semuanya dari Ungu keseluruhan. Kalau saya sih pribadi lagi pengen liar aja. Lagi pengen berantakan aja. Nah, 5 tahun rapi terus. Nah, ini pengen berantakan dulu lah. Bagaimana? Berarti dari pribadi saya ya. Saya enggak tahu kalau Onci mungkin gaya apa, saya enggak ngerti. Saya enggak mau cukup. Iya, dia juga enggak punya gaya juga sih. Gitu. Kalau Babe sih sama ya. Mana? Babe itu sebenarnya yang dulu sama sekarang sama aja. Mungkin senyumnya merubah. Iya. Babe itu waktu berhenti. Ini asik kalau ada dia nih. Berarti ya. Umi Kriket ini sangat bersemangat banget. Semangat banget. Jadi apalagi saya, Mas. Apalagi saya. Mas Onci ini kan Clickers Jakarta. Cuma dia kita suka. Gitu. Nanti diundang wali kota yang baru gimana? Siapa tahu? Mau Ungu diundang enggak? Ya mau dong, dibayar masa gak mau. Mau lah. Gimana atau mau balik lagi, mau aktif lagi Bunga? Siapa tuh? Clickers. Gimana? Senang mereka senang, alhamdulillah mereka senang. Apa ya? Respon baik lah. Gak ada yang positif sih, semuanya positif aja. Saya bukan mikirin itu, kalau itu saya gak khawatir. Karyanya kita gak khawatir. Clickersnya saya gak khawatir. Yang kita khawatir ini situasi hari ini. Pandemi hari ini, gitu loh. Kayak kita sampai sekarang kan belum tahu pendistribusian vaksin ini kan kemarin berdasarkan informasi dari Kemenko kan baru 60 juta sip out pertama. Nah, untuk 60 juta sendiri butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk pendistribusian. Nah, bagaimana kalau kemudian 200 juta orang? Oke. Okay. Oke. Okay? Okay.